الله العلي العظيم عدد كل حرف كتب او يكتب ابد الابدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم نويت تعلم والتعليم والنفع الانتفاع والمذاكرة والتذكير والافادة والاستفادة على تمسكي بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء الى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به واعلمكم في الدارين امين. في كتابه سفينة النجاة الى قوله الاحداث اثنان. اصغر واكبر فالاصغر ما اوجب الوضوء والاكبر ما اوجب الغسل الاوراه اربعون اوراه الرجل مطلقا والامه اوراه الرجل مطلقا والامه في, في الصلاه ما بين سره وركبه واوراه الحره في الصلاه jami'u badaniha ma siwa wajhi wal kafain wa auratul hurrati wal amati indal ajanib jami'u badan wa inda maharimihima wa nisa ma baina surah wa rukbah setelah menyelesaikan pembahasan syarat-syarat sahnya sholat kali ini memasuki pembahasan yang berhubungan dengan syarat, yaitu hadas dan aurat, yang mana di dalam syarat-syaratnya sholat ada pembahasan toharotu anil hadasen, suci dari dua hadas. juga di dalam syaratnya sholat ada pembahasan satrul aurah menutup aurat. Di akhir dari fasal syarat-syaratnya salat melengkapi pembahasan yang terdapat di dalamnya yaitu mengenai hadas dan menutup aurat. Dijelaskan pertama mengenai tentang hadas Disebutkan al-ahadatsu itsnan. Hadas itu itsnan terbagi dua. Atau hadas itu ada dua. Hadas adalah segala sesuatu yang dapat mencegah kesahan sholat. Jadi, apapun yang dapat mencegah kesalahan sholat itu adalah hadas. Tentunya, kapan itu dapat mencegah sahnya sholat ketika tidak adanya sesuatu yang meringankan atau yang memperbolehkan dia tetap sholat walaupun dengan adanya pencegah. Dan itu disebutkan hal hadas itu ah, amrun i'tibariyun. Hadat itu adalah amrun iktibariun. Perkara iktibari yang tidak dapat dilihat. Apa bedanya hadas kecil dengan hadas besar? Sal -gharu, maka hadas kecil ma jabal wudu yang mewajibkan atau yang menyebabkan orang yang memilikinya wudu. Jadi kewajiban berwudu karenanya. Kewajiban wudhu karenanya. Contohnya seperti keluarnya sesuatu dari salah satu dua jalan, jalan depan atau jalan belakang. Yang kedua, wal akbar dan akbar. Apa itu hadis besar? Maau Jabal lah. yang mewajib. Yang mewajibkan, karenanya al ghusla mandi, seperti keluarnya mani dan semisalnya. Nah, sahnya sholat. Harus suci dari dua hadas tersebut. Hadas yang mewajibkan dia wudhu, atau hadas yang mewajibkan ia mandi, harus suci dari keduanya. Hmm. Lah, sucinya hadas kecil itu dengan wudhu, sucinya hadas besar dengan mandi. Setelah itu meneruskan dengan al-auratu arbaun. Aurat ada empat. Saya ulangi, artinya aurat itu kalau menurut bahasa anak kekurangan. Aurat itu adalah kekurangan menurut bahasa. Karena itu pakaian yang kurang menutup adalah aurat kekurangan ya, kekurangan kain ya suwek suwek kan kain ini kurang itu berarti tidak cukup ya. ndak tidak nemu benang tidak nemu benang benang yang pabrik di tol jadi kekurangan benang atau kekurangan kain sing tuku ya kekurangan akal Nah, makanya pengertian aurat itu menurut bahasa adalah anak su kekurangan. Kekurangan kain, kekurangan bahan, sing tuku kekurangan akal. Nah. Orang pakai baju sobek itu malu enggak? Ini pakai baju sobek. Isin. Nang kondangan isin. Nang masjid isin. Malu kan? Membake sobek bikin tidak digawe-gawe pakai-pakai huh? kurang tidak huh. makanya mana tidak perlu divaksin wong kau ingin kok ya nah, kan rumah sakit gila bukan divaksin rugi vaksin buat mereka nah. Ya. kalau menurut bahas uh, menurut syariat aurat itu mayahrumu nazaruhu wa yajibu satruhu yang haram dilihat Wajib ditutup itu aurat. Haram dilihat, wajib ditutup yang membuka dosa, yang melihat dosa, yang membuka wajib menutup, yang terbuka. Haram dilihat. Haram di yang buka jangan dilihat, yang terbuka ya jangan dilihat. Terbuka itu semisal apa? Kena angin. atau orangnya tidur mancal ketok, ya jangan dilihat. Loh, terbuka. Itu loh, mumpung terbuka misalnya. Ya jangan. sebagaimana Rasul s.a.w alaihi wasalam Pernah jalan di belakangnya perempuan. Ketika angin kencang terbuka, Rasulullah langsung memalingkan wajahnya. Padahal Rasulullah nggak tahu. Memalingkan wajahnya. Sahabat yang saya mengambil Rasulullah, dia pakai celana. Artinya Walaupun terbuka tadi itu nggak kelihatan apapun, masih tertutup celana. Nah, jadi sudah pakaian abaya dan semisalnya angin kencang buka dikiranya Rasulullah ketok Rasulullah ketok, kalau di tangan kesempatan Alhamdulillah ya. nah. kalau misalnya nggak anak-anak ini ditutupi eh, eh po doai bapak ini lo anak in ditutupi ya. nah. ini keliru ya. Rasulullah malingkan nggak kelihatan Rasulullah nggak tahu katanya sobat dia nggak kelihatan Rasulullah pakai celana katanya karena itu Rasulullah yang yang pakai celana berarti dia lebih menutup auratnya, lebih menjaga auratnya, ini bumi memintakan ampun kepada Allah untuknya, jadi bumi yang diinjaknya, ini beristighfar memintakan ampun kepada Allah kepada, bagi mereka, nah, karena itu kita kalau itu kalau perempuan, kalau laki juga gitu, sarungan laki cerana nah, bumi yang diinjak memintakan ampun kepada Allah untuknya, nggak ya rugi faedah nah itu aurat wajib ditutup, haram dilihat. La aurat secara global terbagi dua, auratnya laki, auratnya perempuan. Nah, ya. secara global dibagi dua, ada auratnya laki-laki, ada auratnya perempuan. Tapi kalau diperinci, auratnya seseorang dalam sholat dan di luar sholat. Nah di sini disebutkan yang pertama yaitu auratul rajuli mutlakon. Auratnya seorang laki-laki secara mutlak. Mutlak di sini baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Di dalam maupun di luar sholat. di hadapan perempuan yang bukan mahramnya dan tidaknya. Jadi di dalam sholat maupun di luar sholat di hadapan perempuan yang mahram ataupun yang bukan mahram itu mutlakon auratnya laki-laki. Wa wal ama dan auratnya budak perempuan. Fi sholati dalam sholat auratnya laki-laki secara mutlak di dalam salat maupun di luar salat di hadapan perempuan yang mahram ataupun yang bukan dan auratnya budak perempuan di dalam salat auratnya budak perempuan di dalam salat sama dengan auratnya laki-laki secara mutlak apa? ma <tuh> baina <tuh> antara pusar dan lutut ya kalau auratnya laki-laki secara mutlak sudah. Di dalam sholat, di luar sholat, di hadapan perempuan yang mahram ataupun yang bukan mahram Auratnya budak perempuan di dalam sholat itu sama. Antara pusat dan lutut. Nah dan hadisnya jelas. Nah hadisnya jelas sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda "Idza zawaja ahadukum khadimahu abdahu awajira falayandur ila ma ma duna surah wa farak wa fawqa rukbah jika salah satu daripada kalian mengawinkan budaknya besar dan di atas lutut. Artinya Pak Baena Surawar rukbah. Jadi aurat itu antara pusar dan lutut. Lutut dan pusar bukan termasuk aurat. Lutut dan pusar bukan termasuk aurat. Akan tetapi pusar dan lutut wajib ditutup. Kenapa kok? Karena tidak sempurna menutup aurat kecuali dengan menutup pusar dan lutut. Nah, tidak sempurna menutup aurat antara pusat dan lutut kecuali dengan menutup pusarnya dan lututnya. yang pertama. Yang kedua, auratul hurrah fi salati. Auratnya peremah karena terbuka sebagian dari auratnya. lah, bagaimana meletakkan? meletakkannya di dagu? Di dagu sama dengan apa? Pusat dan lutut, kalau ditaruh di bawahnya dagu, berarti apa? Dia membuka sebagian sedikit dari auratnya, harus diletakkan di dagunya sama dengan antara pusar dan lutut tutup pusarnya tutup lututnya walaupun lutut dan pusar bukan aurat tapi wajib ditutup untuk menyempurnakan menutup yang antara pusar dan lutut sama dengan mukena bagi perempuan di dalam sholat perempuan yang merdeka karena budak perempuan antara pusar dan lutut Nah, tapi, kalau perempuan yang merdeka, yaitu semua anggota badannya, kecuali wajah dan kedua telapak tangan, nah. yang harus diperhatikan dalam sholat bagi perempuan: pertama, rambut jangan sampai terlihat, walaupun ngintip. Rambutnya ngintip, titik, jangan sampai harus masuk. Kemudian peletakan janggut. Ini harus nampel di janggut, jangan di bawah, tapi di janggutnya. Dan yang ketiga telapak kaki. Telapak kaki itu harus diperhatikan super karena kebanyakan perempuan lalai dalam hal tersebut. Ada yang sholat kelihatan rambutnya banyak, banyak entah rambut bagian atas ya, seperti orang pakai kofia seperti ini. Ada yang gini tertutup memang gak kelihatan tapi di bawah dagu dan itu banyak. Terkadang sini tertutup sini tertutup sininya rambutnya itu juga banyak kaki juga banyak lah itu harus diperhatikan ha? dari awal sholat sampai akhir jangan sampai ada yang keluar dari rambutnya dan juga jangan sampai ada yang terlihat dari telapak kakinya itu yang kedua yang ketiga auratul hurati wal amati indal ajanib auratnya perempuan yang merdeka dan budak perempuan. Indal ajanib di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Perempuan yang merdeka, budak perempuan di hadapan yang bukan mahram. Jamiul badan seluruh badannya. Seluruh badan. Ini menurut pendapat. Ya, menurut pendapat. Jadi harus tertutup seluruh badannya rambut dan kulitnya. Kaki, bawah dagu. Ini harus ter tertutup. Bahkan wajah dan kedua telapak tangan harus tertutup ini menurut yang muktamad dalam madhab. Jadi yang muktamad pendapat yang kuat yang muktamad dalam madhab Imam Syafi'i wajib tertutup di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya bagi perempuan yang merdeka dan budak perempuan. Nah, di jalan-jalan itu wajib tertutup menurut madhab menurut mendapat yang mau Apa yang tertutup semuanya? Tidak ada yang boleh terlihat. Tidak ada yang boleh terlihat. Semuanya harus tertutup menurut pendapat yang muktamad. Berarti ada yang pendapat yang bukan muktamad. Apa? Seperti dalam salat. Seperti di dalam salat yaitu seluruh anggota tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan itu pun masih ada kait apa kait apa ikatan atau apa namanya catatan apa catatannya Indah amnil fitnah ketika aman dari fitnah ya, ketika aman dari Fitnah jadi masih ada catatan, ketika aman dari fitnah. Berarti, kalau enggak aman ya wajib ditutup seluruh anggota tubuhnya, bahkan wajah dan kedua telapak tangan. Dan yang terakhir yaitu auratnya perempuan yang merdeka dan budak perempuan inda maharimihima maharimi di hadapan yang mahram wanita dan di hadapan perempu, sesama perempuan di hadapan laki-laki yang mahram dan di hadapan sesama perempuan ma baina warubah antara pusat dan lutut mandi di dalam kamar mandi. Sama jenisnya, laki dengan laki atau perempuan dengan perempuan. Umumnya orang mengatakan apa? Podolan nangnya lo. Ini bahkan terjadi kadang di pondokan. Sebagian pondok itu mandi berduaan. Baik itu murid laki-laki ataupun murid perempuan. Dengan dalih podolanangi. Sekalipun sesama jenisnya ada batasan aurat. Kalau laki dengan laki batasan auratnya antara pusar dan lutut. Perempuan dengan perempuan atau perempuan dengan laki-laki yang mahram antara pusar dan lutut. Paham ya? Ibu dengan anaknya. Ibu dengan anak laki-laki ibu perempuan yang merdeka, anak laki-laki, mahram. Auratnya antara pusat dan lutut harus tertutup. Walaupun anaknya sendiri. Faham ini ya? ya? Atau juga ibu dengan anak perempuan. Tetap antara pusat dan lutut harus tertutup. Lah itu macam-macamnya aurat. Mudah-mudahan kita memahami dan kita bisa menjaga aurat kita sehingga tidak terlihat oleh yang bukan mahramnya ya, dan tidak terlihat oleh siapapun sehingga aurat kita baik aurat yang zahir maupun yang batin dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma آمين صلى الله عليه وسلم محمد النبي الأمي والسلام الحمد لله رب العالمين